mau pakai jatuh guys. Sebelah sini. Guys, kita menemukan tempat baru lagi. Jadi lokasinya itu sebetulnya di atas dari gua, ya, yang saya upload sekitar 3 minggu yang lalu ya, sekitaran itu ya, yang ada gua yang kita curigai sebagai sarang dari satwa liar atau predator. Jadi di atasnya kurang lebih 4 atau 4,5 kilometer dari lokasi yang ada airnya itu. Sekarang di lokasi ini mentok, sudah nggak ada jalan lagi untuk merambas ya. Nah, sudah tebing begini, airnya sudah nggak ada, jadi sumbernya tidak dari sini tapi dari bawah sana. Mungkin dari sini sekitar 1 atau 1,5 kilometer ke bawah arah ke goa yang dulu itu. Tapi setelah di atas ya, di lokasi ini kita itu malah mendengar ya di seberang lah. Jadi aktivitas dari kendaraan, dari pelabuhan ya, kemudian ada aktivitas juga keagamaan itu masih kedengaran. Karena kalau kesana lagi di balik bukit ini, saya kira malah dekat ke perkampungan ya sih, atau ke jalan raya ya. Kalau didengar dari aktivitas kendaraan kapal, terutama klakson kapal terdengar sekali, jadi malah lebih dekat ke sana. Tapi kita tidak tahu karena kita sudah di ujung mentok, sudah nggak bisa jalan lagi. Kita berhenti di sini, coba kita rekam apapun yang hidup di sini guys. Ayo kita coba.
Lokasi strategi sekali, guys, untuk mengamati satwa yang ada di sini, guys. Saya baru pertama kali ini ke sini, guys. Jadi masih belum tahu bagaimana keadaan di sini. Itu suara pau, guys. Panca warna itu. Udah 3 jam nih, guys, belum ada satwa apapun yang kerekam, guys. Kalau suara pau baru dominan, guys, belum muncul juga sosoknya, burungnya. Jatuh, guys. Sebelah sini. Pohon kayaknya. Atau rata nih, apa? Dahan patah.